sebut rendang tak punya agama, Gus Miftah langsung kena semprot. Sejak kapan Miftah ini disebut Gus? Sejak kapan rendang punya agama? Rendang dia agamane opo? Tengok dulu Ustaz. Antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Gus Miftah harus menerima banyak hujatan usai dirinya bela penjual rendang babi. Ia menilai bahwa makanan tidak punya agama. Seorang warganet dengan berani sindir pendakwah terkenal itu, ia beranggapan bahwa rendang identik dengan kehalalan, dan rendang babi itu menghina makanan tradisional Minangkabau. Bahkan, seorang warganet itu bertanya, apabila adaan bernama Gus Miftah, apakah dirinya akan senang? Pernyataan itu disampaikan warganet dengan akun Twitter @heruswon.2. Sang warganet bertanya, apabila ada anjing yang diberi nama Gus Miftah, apakah pendakwah terkenal itu akan senang atau marah?